Allah, 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 Allah. Jangan kenang dah masa yang dah lepas. Sebab kehidupannya sifat tentang masa ini memang begitu. Iaitu, dia seumpama air sungai yang mengalir. Tak mungkin kita menyentuh air sungai yang mengalir buat kali kedua dalam kehidupan. Yang dah lepas, jadikan sebagai pedoman. Jangan hanya tengok kat belakang. Aksiden nanti. Sebab itu logiknya, kalau kita tengok, kenapa bila kita memandu, cermin besar kat depan ni lebih besar, tetapi dia hanya ada side mirror tiga ni je. Adakah kita memandu asyik tengok side mirror dengan tengok belakang? Tak. Kita perlu fokus kat depan. Tengok the big pictures. Tetapi kalau side mirror tu, perlu tengok tak? Perlu. Kadang-kadang kena tengok. Kena alert. Supaya kita berhati-hati dengan apa yang datang dari belakang. Maksudnya bagi kita, ada kalanya kita kena rujuk kembali kepada pengalaman silam kita, pengalaman lampau kita, untuk mengajar kita hari ini lebih cerdik. Hari ini, jangan bazir masa. Hari ini, dulu aku buat silap. Bila tengok cermin, itu kesilapan aku dulu. Fokus. So, kena fokus. Dulu aku accident sebab main phone. Sekarang aku kena fokus. Phone letak jauh-jauh. Hanya letak untuk jadi waste saja. Fine.